sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta atas penampilan tarian Renggo Manis yang sangat memukau. Kemudian acara akan dilanjutkan pemutaran video Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Seluruh Indonesia ke-25. Pemutaran video ini akan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Fadil Muhammad. Langsung saja saksikan dokumentasi terselenggaranya Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional ke-25 yang berlangsung di Universitas Indonesia Depok. Thank you.
saya ucapkan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Purnama Cahaya. Terima kasih atas sambutannya di tempat yang indah ini. Dan kemudian yang terhormat Bapak Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Bapak Arman Nevi. Yang terhormat Dekan FISIP UI, Bapak Bambang Sugi Lesmana. Yang terhormat jajaran pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Ini saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan acara Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia yang ke-25 yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Selama 5 hari kebelakang, kita telah melaksanakan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia dengan tema Upholding the Pledge Nationalism in Indonesian Foreign Policy dengan peserta dari 31 universitas dan 228 peserta dari Koordinator Wilayah 1 sampai Koordinator Wilayah 6 dari Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Dengan acara seminar dengan tema National Integrity, National Prosperity, dan juga National Identity, dengan diskusi ilmiah yang menghasilkan 9 pemakalah terbaik, juga joint statement forum dengan rekomendasi yang dikeluarkan, juga short diplomatic course yang menghasilkan best delegate, outstanding delegation, dan juga honorable mention. Dan juga sidang forum yang membahas keberlangsungan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Tujuan acara ini adalah di sini kita melaksanakan forum akademis dan juga silaturahmi antar mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia. Dan juga dengan tujuan bertukar pikiran dan juga saling melengkapi kekurangan kita masing-masing. Terima kasih kepada Saudara Fadil atas laporannya. Sekarang kita akan mendengarkan pidato dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Hadirin sekalian, mari kita sambut Bapak Basuki Purnama. Bapak Profesor Bambang Sergi Laksmono, bukan BCL ya, BSL ya. Saya hormati Pak Arman Nevi, Dr. Kemahasiswaan. Ibu Nurul juga ini apa kepala kan? Ya program. Saudara Fadil Muhammad, ya, para pengajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sospol ya, UI, juga seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia yang hadir, selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ke Balai Agung, Balai Kota. Ini katanya semua pengen jadi diplomat ya. Saya paling susah ketemu diplomat jujur aja. Kenapa? Karena diplomat itu kalau dibilang yes itu arti itu masih maybe tuh. Kalau dibilang maybe itu masih no kan. Kalau dia no, dia is not a good diplomat kata gitu. Gak pernah bilang no diplomat kan. Itu kita ketemunya susah. Beda dengan cewek katanya. Kalau cewek kalau bilang no, itu artinya masih maybe itu. Kalau dia bilang maybe, itu pasti yes juga. Kalau cewek bilang yes, she is not a good woman. Itu memang. Tapi itu beda diplomat dan wanita. Yang ngajarin saya itu orang Depok juga. Bekas Menpan, Pak Taufik Effendi. Karena tidak sering ke lapangan, jadi pengalaman juga cerita seperti itu. Tapi itu yang saya senang, ketika kita berbicara, kita hubungan internasional kita di dalam kerangka dasar internasionalisme, itu ya saya senang. Tadi pagi baru saya rapat, kita lagi kesel ini, soal Palija. Karena perusahaan air minum ini dikuasai dari perusahaan asing sebenarnya. Dan kontraknya dengan Pak Harto itu sangat tidak fair. Di mana ada bisnis yang menjamin dia keuntungan 22%? Kita baru bisa merubah kontrak kalau dia jual. Dan dia kemudian mau menjual kepada Mandala Water. Kalau saya bilang, dia mau jual ke dia, jual kepada kami. Katanya nggak bisa, kami nggak mau jual sama Anda. Ya enak aja.
aja sih dengan kamu. Itu baru kita kan, nggak bisa ini. Kan kurang ajar begitu. Terus saya bilang, kamu tinggal pilih mau jual harga sama dengan kami atau saya nasionalisasi versi DKI. Saya bukan diplomat yang baik jujur aja. Kalau dia tulis surat kepada Prancis, kalau dia datang ke sini, bekas mantan Menteri Perdagangannya jadi penasehat, duduk sini, satu meja sama saya. Terus dia bicara. Saya bilang, sama aja, kalau dia mau jual, jual kepada kami. Kita bisnis ke bisnis, saya masih baik hati loh, saya tawarkan yang baik. Gitu. Kalau yang langkah berikutnya, saya betul-betul setah. Daripada saya yang menuntut Anda, mensuar dari luar negeri, keluar habis keluar, bila-bila kamu yang suruh saya. Terus kalau saya kalah, emang mau pikirin, mau kirim tentara Prancis ke sini. Biarin aja saya bilang. Terus kamu akan menyita KBRI kita di sana. Saya sita juga ke dubes kamu di sini. Saya bilang. Nah, akhirnya bilang, oke, tawar-menawar. Tadi laporannya apa? Ternyata dia tidak membuka dividen plus 60 miliar sudah dibagi-bagi, kurang aja. Tujuannya bisa mau harga yang sama. Ya nggak bisa. Jadi kita putusan rapat, kasih tahu dia, kasih satu bulan mikir baik-baik. Kalau kamu tidak mau, kita tendang kamu, kurang kesita aja. Kita tahu baik-baik, tidak mau. Nah ini saya kasih contoh, kalau tidak sekolah di ilmu sosial politik, ya kayak saya gitu kelakuannya. Kalau saudara-saudara pasti beda, diplomat. Diplomat tidak boleh bilang no kan. Dia hanya ada yes, maybe. Itu cuma dua aja. Padahal walaupun artinya tetap no sebetulnya gitu loh. Nah ini satu hal yang menarik, saya kira kalau kita semua bisa punya nasionalisme yang bukan yang sempit, yang miring atau yang tanda kutip. Karena pendiri negara ini mendirikan negara ini dengan satu konsep yang sangat jelas. Nah saya pernah diundang ke Amerika tahun 2008 ketika ada konvensi Obama. Kita ketemu senatornya. Ada dari Jepang, dari Korsel, juga ada dari Jakarta, ada dari Surabaya, ada. Menarik sekali gitu, ketika ketemu yang dari Korea Selatan. Ini si senator dari Republikan ini agak, biasa kan lebih kaya dia ya. Saya lihat gedung kantornya luar biasa, kayu gede, utuh, papannya, lantainya. Ini orang kaya banget kan. Pasti turun dengan orang kaya. Dia bilang ini, ke Korea Selatan. Kalau saya presiden, if I was a president, you know, I will pull out my troops today from your country. Gitu. Wah, yang Korea Selatan langsung lemas diem gitu. Yang Jepang juga diem. Terus dia tanya, ini Indonesia gimana? Wah, kurang ajar ini. Jadi ini Indonesia langsung todok saya. Kan? Terus saya langsung jawab dia begini. Dia tanya gini, gimana soal jaminan sosial di Indonesia? Saya bilang, gampang. Rakyat kami hanya butuh $15 satu bulan. Si pensiunan sudah punya harga diri. Jadi kan Rp5.000 bisa kopi dong, beli kue kopi Rp2.000 bisa kan. Karena kan tinggal orang anak menantu, dia punya harga diri. Mana bisa hidup dari $15? Terus saya tanya, kalau kamu di Amerika gajinya $100 per hari, kaya apa miskin? Wah itu mah, sopirnya dapat $5.000 kan. $100, $3.000 pak, orang biasa. Nah itu persoalan bangsa kami. Kalau bangsa kami punya penghasilan tetap $100 sebulan, udah kredit motor. Ya kita bisa beli makanan, mancing. Itu bedanya. Kalau bangsa kami, saya bilang. Wah, terus dia pindah lagi. Gimana demokrasinya? Dia bilang, ini kurang aja. Ya. Terus saya tanya lagi. Kalau Obama itu muslim, kira-kira kalian pilih dia apa tidak? Gak usah jawab. Nah, kalau gitu lu gak usah ngajarin gua demokrasi. Kamu belajar dulu di kampung saya, Laskar Pelangi, Belitung Timur. Sehingga aku tidak masuk. Sumber aku tidak masuk muslim, setengahnya Masyumi dulu, pilih Allah jadi bupatinya Roma. Artinya, kami lebih pintar demokrasi daripada Anda. Ya gak usah ngomong. Oh dia udah mulai gigi kan? Terus saya nggak mau kalah, saya bilang, coba Anda lihat lambang burung elang Anda. Kami juga lambang burung elang kami, tapi Sanskerta jadi Garuda Pancasila. Kalian itu tidak gentleman sebutnya bangsa Amerika. Sih. Wah, dia udah kaget, dia kurang kaget Indonesia. Sih.
yang dianggap tidak punya apa human rights lah, yang melanggar macam-macam, melanggar ham, hamburger gitu kan. Jadi, enak ini. Ini pelajaran, kalau biasa kan belajar yang benar, ilmu sospolnya yang benar, sama Prof. Bambang, sama Bu Nurul yang benar kan. Malam ini belajar yang nilai-nilai dipilih. Kita mesti out of the box, istilahnya itu kan. Terus saya bilang begini, coba lihat, itu pita Bhinneka Tunggal Ika Anda. Kan Ibu Nurul untung kan, dia pakai bahasa Latin, kita bahasa Sanskrit, bahasa Tertar. Itu membuktikan bangsa Amerika itu pragmatis, tidak konsisten, tidak gentleman. Coba kalau burung elangnya mau makan gimana? Dipik parunya, masih dilepas dong. Pitanya mau makan. Berarti pita Bhinneka Tunggal Ika kamu pergi. Nah, kalau bangsa saya, pendiri bangsa kami jelas. Ini pita harus digenggam erat. Seperti anak muda bilang, gua bingung nih, pegangan dong kalau bingung ya. Tunggal Ika kami lepas, burung Garuda kami bingung. Jadi kami lebih jantan. Ini syarat, salah satu syarat mutlak untuk bangsa kami. Ya, jadi inilah caranya bagaimana kita menyiapkan diri menjadi stand up comedy. Kalau kita tidak aku, ini kan tes. Ya, saya bercanda aja. Ini stand up comedy aja, latihan. Karena latihan bisa stand up comedy. Tapi yang kita lakukan, saya tuh ngomong itu dia kedi kan. Terus waktu keluar, mesti isi formulir. Bagaimana pertemuan ini penting atau tidak, karena susah meminta karen sewaktu seperti itu. Udah saya isi. Terus begitu keluar, ada asosiat profesor Jepang, dia juga dokter. Dia tanya sama saya, kamu pasti tulis hingga orang tidak menyenangkan gitu. Iya, saya bilang. Kenapa? Langsung tos saya, hebat kamu, saya nggak berani tulis katanya. Ini Jepang. Nah makanya ini Indonesianya beda, saya bilang. Jadi saya mau cerita ini, kita tidak kalah kok sama orang asing kok. Mau ngomong bahasa Inggris, aku lancar-lancar aja, walaupun Indonesia Inggris, biarin aja. Yang penting kamu ngerti kan? Yang penting kamu ngerti, ngomong aja. Yang penting lancar, walaupun salah grammarnya. Yang penting jangan ada ada toastmaster di kampusnya. Toastmaster itu, saya waktu kuliah di Prasetya Mulia itu gitu. Kalau ada bayar 500 pas 1000 gitu, saya lupa. Udah catat, kalau pidatonya ada ada diem 1, 2, 3. Nah ini saya belajar ngomong dulu baru pikir akhirnya. Generasi kreatif, kamu aja nggak tahu mau ngomong apa, apalagi orang lain. Udah ngomong belum sadar kan, itu namanya kreatif. Gak bisa ditiru orang gitu. Nah ini hanya, saya mau share saja. Tapi saya sangat yakin generasi kita ke depan, kita tuh betul-betul sejajar kok dengan bangsa lain. Tadi baru saya tinggalin rapat ada bule, wah cerita macam-macam. Kita kasih Anda gratis, ini sistem 1 tahun, terus saya tanya, Anda terus ngomong gratis, habis 1 tahun itu apa? Sebenarnya? Pasti kamu minta uang kan? Minta uang lebih, kita ngomong dulu sekarang. Jadi pas tahun semua barang ditarik, saya kan ada aturan 100 juta. Oh memang tidak ada makan siang yang gratis katanya. Tapi kami betul-betul pengen menolong Anda. Ya kalau mau nolong ya gratis terusnya, saya bilang gitu kan. Kalau Anda mau datang, ya mau nolong. Kalau Anda mau jualan barang, tinggal bilang, ini barang kami jual 1 tahunnya free. Terus macam-macam. Kasih tahu saya harga betul, kita butuh 1000. Katanya sudah pelanggan seluruh dunia membantu banyak negara, masa nggak bisa tentukan? Wah, saya dan kasarnya terus bilang, kami membantu. Ya membantu ya kakak bayar, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang, mohon maaf nih, saya nggak mau ngomong lagi sama kamu, saya pergi aja. Kadang-kadang, ya ini sekali lagi ini contoh yang tidak baik dari seorang diplomat. Karena saya bukan diplomat. Itu bedanya dengan saudara-saudara yang sekolah diplomat. Nah ini harus kita lakukan. Terus ada hal lagi yang kami lakukan di sini, misalnya apa? Ini pelajaran dari Pak Jokowi. Misalnya contoh. Ini hasil kajian, tahun depan ini akan macet total.
Karena pertambahan mobil 1,2 juta terus, jalan tidak bertambah, pasti macet total ini. Nah, gimana caranya supaya orang ada yang kosong? Ya, STNK dia ambil busway. Bus itu dituntut kami ke Bani, salah satu operator, kami kalah. Dia suruh bayar 23 miliar. Kenapa? Karena kontrak mengatakan dia investasi bus, itu sehari satu bus bisa jalan 270 km. Karena Transjakarta di busway tidak pernah steril, dia hanya dapat 200 km. Ada yang 210, ya dia rugi ya. Waktu dia beli bus seperti itu. Kita suruh dia tambah mas, ya memang mau nambah aja dia rugi. Tidak pernah steril, kita sterilkan dulu. Buktinya 9 tahun tidak pernah steril. Jadi bus Transjakarta itu selama 9 tahun, harusnya minimal 1.200 unit, kalau sampai malam bisa 1.700 unit. Yang punya itu nggak sampai 600 unit, hanya 579 unit. Itu mesti kami tegaskan, hanya 460 unit yang beroperasi. Ini tentu masalah. Nah sekarang kami sebagai orang politik, pemilu kan tinggal 5 bulan ini, 9 April 2014. Kalau itu kenapa cepat-cepat disteril, semua pada maki-maki kami kan? Kalau beli bus kan butuh waktu. Kalau kita tidak sterilkan dulu, orang tidak mau invest. Ya sudah, kalau kita datang kalau tunggu April, lebih parah lagi macetnya, bisa buat 10 baru datang bus. Kalau kita sterilkan sekarang, mungkin Februari sudah mulai masuk bus. Yang kom aja sudah mulai masuk. Tapi akibatnya kita bisa nggak laku, orang bisa marah. Jadi Pak Jokowi katakan, nggak usah mikirin, ikhlaskan saja. Yang penting ada solusi, termasuk membangun MRT, kita membangun pertemuan sebidang kereta api dan jalan, membangun busway yang layak, itu semua akan membuat lebih macet Jakarta. Dan ini semua selesainya lewat 2017 tadi. Kami kan 2017 harus dipilih kembali. Oke, ini sekarang sih orang masih senang sama kami kan? Belum. Ya, setahun masih safe by the bell. Kalau 2 tahun masih belum, masih maklum. Kalau 2 tahun keempat masih sama, ya udah habis. Pasti kutukin orang. Nah ini berarti kalau kami ikut 2017 bisa nggak laku. Nah mari kita tarik ulur. Itu yang menyebabkan busway semua Transjakarta tidak pernah mau diselesaikan tuntas. Karena secara politik bisa merugikan. Jadi Pak Jokowi katakan, apapun yang terjadi tidak laku pun, ya sudah. Yang penting pola transportasi makro yang ada kajiannya itu kita eksekusi. Nah ini yang terpilih kembali yang menikmati, ya sudah lah. Tapi minimal kita yang melakukan ini. Jadi negara ini, bicara negara, harus ada yang berani berkorban dan kutip sebetulnya. Sama kita merdeka hari ini, kalau tidak ada orang gendeng menurut saya coba bayangkan para pahlawan revolusi dulu. Saya bayangkan saya bisa zaman sekarang, perang. Senjata yang punya, senjata mesin semua cuma 20 pucuk senjatanya, kira-kira gitu. Yang mau ikut perang 200 orang. Yang gak ada senjata apa ya? Pegang bambu runcing, ya kan? Kalau zaman ini saya pikir berantem kan, saling berebut mengaku bisa memegang senjata ini. Itu pegang bambu runcing dalam teknik perang. Kalau senjata terbatas, senjata di depan atau di belakang? Di belakang. Jadi yang pegang bambu runcing di depan. Supaya itu tembak, peloknya habis, kita melakukan tembak. Kalau zaman ini, gak ada yang mau di depan. Enak aja, tapi ini buat janda gimana? Pasti tidak mau kan? Mungkin zaman sekarang, saya sumbang supermi sama aku aja deh. Saya tungguin deh. Saya jaga istrimu deh baik-baik nanti kalau ada apa-apa. Bisa berantem. Tapi mereka mau lakukan. Tidak peduli, mati hidup, ya lakukan saja. Nah hari ini kita kehilangan roh seperti ini. Sebetulnya dalam satu negara, kalau kita mempersyaratkan sebuah negara itu bisa berhasil, itu ada 5 unsur. Ini kata filsuf Cina di Guantan yang lalu, Lao Tse. Masih ada wilayah, masih ada rakyat, ada pertahanan, ada makanan, ada kepercayaan. Kalau cuma 4, buang itu pertahanan. Apa-apa, rakyat juga pertahanan. Kalau tinggal 3, buang itu wilayah. Kita punya dijajah kan, tidak ada wilayah. Kalau tinggal 2,
ya buang makanan tidak apa-apa. Jadi kalau zaman Jepang susah makan, kau tinggal satu, buang rakyat. Kau buang rakyat. Tapi itu kita udah jadi orang Indonesia di Vietnam, orang Indonesia di Belanda. Gak ada lagi namanya rakyat. Karena udah dibuang kemana-mana kita. Ya tinggal apa? Kepercayaan. Kalau udah tinggal kepercayaan, kita masih bisa nyatu kembali. Nah contoh yang paling jelas, kita gak usah memperdebatkan soal kitab suci ya. Ini bicara politik, ini bicara hubungan internasional. Negara mana yang karena kepercayaan tadi tinggal satu, balik lagi di negara yang utuh, yang hebat, Israel. Kenapa dia bisa balik? Karena mereka percaya kata kitab sucinya Tuhan mau kasih dia itu negara. Benar apa enggak? Benar kita enggak tahu. Ini kita bisa berdebat. Tapi dia percaya, makanya dibuang ke mana-mana, Yahudi Eropa, Yahudi Rusia, dia balik lagi ke satu. Karena kepercayaan. Nah kita bisa bayangkan negara kita hari ini, kita bukan tidak ada pertahanan, bukan tidak ada makanan, tidak ada wilayah, atau tidak ada rakyat. Kita tidak punya kepercayaan. Mengerikan sekali negara kita saat ini sebetulnya. Ketika yang paling pokok, kita tidak punya. Nah makanya karena itulah kami ditugaskan dari partai, dari Partai Gerindra dan PD Perjuangan, kami jadi showcase antara Pak Jokowi dan saya. Untuk apa? Untuk mempertontonkan kepada rakyat Indonesia bahwa kalau Anda kasih kami kesempatan, masih ada pejabat yang jujur, yang bersih, yang berani melayani, yang kira-kira berani pasang badan untuk bisa mewujudkan cita-cita proklamasi. Karena sini medianya banyak. Nah itu yang kami lakukan. Makanya sekali lagi, otak saya jangan dipakai, jangan belajar sekarang sebetulnya. Di Jakarta gak perlu latihan otak. Kenapa? Karena ketemu profesor, mau doktor, kalau ada depan PhD gitu. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya sekolahnya, 2 gitu. Kalau di Jakarta ketemu 10 orang, 8 orang lebih pintar dari saya. Makanya di sini nggak perlu latihan otak, semua tinggal belajar, semua kajian dan solusi lengkap. Di sini hanya perlu latihan otot, otot jantung gitu. Saraf, otot kaki, otot apa? Kenapa? Karena setiap eksekusi yang Anda lakukan itu mengambil kepentingan oknum melarat sampai oknum konglomerat. Itu yang terjadi. Nah, itu yang kita harapkan saudara-saudara itu kalau jadi diplomat pertama harus yakin, harus pede. Kadang-kadang kita lihat orang bule itu dalam meskipun kayaknya dia luar biasa, belum tentu. Orang butuh negara kita kok. Ya kalau kita embargo negara ini kita bisa hidup, betul nggak? Asal ada makanan pakaian cukuplah itu, kira-kira gitu ya. Hidup kita, ya kita bisa. Tentu kan sesuai dengan amanat pendirian kita juga mau menjaga kedaulatan dunia ikut. Nah itu gunanya saudara-saudara belajar diplomasi dengan baik. Nah karena ini minyak terus turun, ini menerapkan dia pun udah lapar. Ya lebih baik saya akhiri perbincangan malam ini. Terima kasih. Kepada Bapak Basuki, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Terima kasih kepada Bapak Basuki atas pidatonya yang kami yakin sangat menginspirasi kita semua. Hadirin sekalian, acara akan dilanjutkan dengan pertukaran cindramata antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Universitas Indonesia. Saya itu termasuk yang gagal itu, yang gagal suri. Berikutnya piagam penghargaan diberikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki, kepada tiap penyelenggara PNHI ke-25 yang diwakili oleh Bapak Arman. Terima kasih kepada Bapak Basuki dan Bapak Arman Evi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Acara berikutnya adalah perjamuan makan malam.
Dipersilakan kepada para tamu terhormat dan para hadirin untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sambil menikmati hidangan yang disediakan, para hadirin akan dihibur oleh Film Music Entertain yang membawakan beberapa lagu. Luar biasa sekali ya, kita bisa berkumpul bareng. Kita bisa berkumpul bareng. Kepanangan Bu, sama dengan dekat kita pilihnya dulu ya. Ini bersama kami di sini.